Oh my god. Kita coba. Ini ya, segini aja ya. Cukup banget ya. Kita pakein semuanya lah. Biar blas gitu. Mat mamam. Oke guys, jadi satu lagi food vlogger Indonesia membuka usaha terbarunya. Ini gue lagi ada di area Tanjung Duren. Tepatnya kalau kalian pernah nonton Nyayap, ini dia satu gedung sama Nyayap. Dan ini brandnya namanya Super Rames, Rames Pedas. Punyanya Gary Girianza. Ya, dia emang satu gedungnya sama si Nyayap ini. Nyayap di bawah, Super Rames di atas, dan kita langsung aja ke atas ya. Kita review makanannya, ini konsepnya nasi rames, cuman katanya pedesnya itu dari cabai Carolina Reaper, dan nggak tahu sih gue berani atau nggak nyobain cabai Carolinanya. Udah deh, daripada lama-lama kita langsung ke atas, kita review. Tapi sebelum gue review, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau tidak suka, bisa dislike. Yuk, cepet. Ini jadi di depan Nyayap ada tangganya menuju ke atas. Kayak rooftop gitu ya dia. Selamat datang Sobat Super di Super Rames. Nah itu ada ownernya, kita samperin aja kali ya. Paling deg-degan itu kalau Anda datang di suatu tempat. Kenapa? Ya, walaupun kita merasa yakin, oh ya ini tetap enak, tetap. Kita deg-degan kalau Felix tuh keluar apa ya dari mulutnya. Gitu. Kayak gua nyari kekurangan gitu ya. Betul. Oke deh, jadi Ger, yes. Ini lu jual apa sih? Nasi rames. Jadi kita jual nasi rames, coba bayangin. Yang membedakan nasi rames ini dengan nasi rames lainnya itu apa? Karena kita lebih cenderung ke pedas. Ke pedas. Kita kan pas lagi survei, muter-muter cari warteg, angkringan. Yang kita kurang serik tuh karena mostly mereka sukanya yang agak-agak manis gitu loh, taste belakangnya. Karena kita pecinta pedas, kita pengen nasi rames cuman masih kental rasa pedasnya gitu. Oh, jadi di aftertaste-nya nggak ada rasa manis gitu? Ada manis sedikit, ada cuman sedikit. Lebih dominan pedas gitu. Dan jadi ada kuahnya, ada level 1, level 2, level 3. Ada kuahnya? Ada kuah pedas, plus gitu ada sambelnya juga. Boleh gue lihat ke dalam? Oh boleh bosku. Boleh dianterin? Boleh, ayo. Ini ya, jadi sistemnya gimana nih? Jadi sistemnya bosku, bisa pesan dari sana dulu, dipesan, input order. Oh, nggak boleh masuk ya sebenarnya? Boleh. Oh boleh. Boleh masuk toh? Boleh. Kenalin, ini Koko Felix. Dulu mulutnya sangat julid, sekarang masih julid nggak sih? Udah enggak lah. Udah enggak ya? Udah bertobat ya? Udah enggak separah dulu. Udah enggak separah dulu. Ini nih, touchscreen nih, pilih-pilih. Bosku. Oke, touchscreen. Jadi basicnya itu, Felix, kita punya nasi rames. Basicnya itu udah ada nasi, udah ada mie goreng, terus udah ada buncis, udah ada kering kentang, sama telur crispy. Oh oke, okay. Basicnya. Itu harga berapa? Rp15.000 saja. Rp15.000 saja? Iya, betul. Nah, ini lauk pauknya bisa dipilih. Harganya dari mulai berapa, Mbak? Mulai dari dari 6.000 sampai 10.000. Oh, oke. Ada tongkol, ada paru, ada kikil, ada cumi hitam, ada suwir ayam pedas, suwir ayam manis buat yang enggak suka pedas. Oke, okay, ini nih gua tertarik dengan ininya nih. Iya, betul. Oh my god. Oh my god ya. Itu strawberry, Bro. Carolina Reaper, Bro. Itu strawberry. Ini dijual? Yes, dijual. Jadi kita kan wah suka banget pedas. Cuman buat orang yang ekstrim yang pengen pedesnya lebih gila lagi, kita punya sambal terasi dadak, itu tuh udah pedes loh. Jadi ini ada berapa cabai nih sebenarnya? Ada dua. Ada sambal bawang sama sambal terasi dadak. Oke, ini buat apa? Dicampur pakai sambal terasi dadak, diulek sendiri, rasakan sensasinya. Pedes mantap. Pedes banget sih. Pedes, gue sakit perut. Pedes. Yes. Gue pakai gak nih menurut lo? Menurut gue, kalau misalkan lu ekstrim dan berani, bisa langsung gigit. Tapi tidak disarankan, karena kalau punya mah atau punya penyakit GERD atau kondisi apapun di dalamnya, takutnya ada reaksi. Tapi, kalau pengen dinikmati dengan makanan, dicampur pakai sambal terasi dadak. Ih, maknya. Ini lidah langsung bergoyang-goyang, benar-benar tajam. Nah, cocok kan? Boleh deh, gue coba ya. Lidah tajam sekarang makan ini. biar ini aja yang tajam, mulut gue biar nggak tajam ya. Oke, siap. Yaudah, kita cobain ya makanannya. Oke, jadi ini makanannya sudah siap dan cabenya pun sudah siap, Carolina Reaper.
Tenang, gue gak makan utuh. Gue bakal campur sih dengan si cabai terasi ini, sambal terasi maksudnya. Dan sambalnya ini gue udah pesen 2. Ini udah ada sambal terasi sama sambal bawang. Untuk lauknya, lauknya ada 3 ya. Ada cumi hitam, terus ini ada ayam suwir sama ikan tongkol. Aduh, ada. Dan untuk menu basicnya, harganya Rp15.000. Terjangkau banget, udah dapat nasi, telur crispy, mie goreng, buncis, sama kering kentang. Ger. Idenya tuh gila, gila dan unik. Ya kita coba aja deh. Kita coba untuk menu basicnya. Kita review jujur ya. Iya, sob. Boleh? Iya. Julit-julit dikit enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Justru bagus kan. Julitin, Bos. Oke, ini telur crispy-nya. Kita cobain dulu. Mamam. Nih, kita cobain menu basicnya. Pakai karbo plus karbo. Dapat kentang juga, karbo lagi ya. Dipakein buncis. Mamam, guys. Oke, ini gue suka banget sih sama si mie gorengnya. Dia simple, dimasaknya kayak digoreng doang. Tapi rasanya enak banget, gurih, manis. Terus ini buncisnya masih crispy ya, masih seger gitu. Kering kentangnya juga enak, guys. Crispy banget, dan dia kering kentangnya ada cita rasa manisnya, ada pedes-pedesnya dikit. Sekarang kita coba yang menu lauknya yang lain. Ikan tongkol ini harganya segini Rp10.000, sama cuminya juga Rp10.000, kecuali ayam. Ayam berapa? Rp6.000 ya? Rp6.000, bener. Oke, kita coba ikan tongkolnya. Wow, ini si ikan tongkolnya itu rasanya gurih banget. Pedasnya lumayan berasa ya. Lumayan pedes loh ini, tapi masih pedes-pedes yang nikmat gitu, guys. Enak banget sih. Tekstur ikannya gue juga suka banget. Dia empuk-empuk gitu, padat. Gue pengen cobain si sambal bawangnya. Oke, ini ada bawang putihnya nih. Terus kita coba makannya pakai telur crispy-nya. Kita aduk-aduk. Ini enak banget sambalnya. Lama-lama pedes ya? Itu belum yang Carolina. Ini lama-lama pedes loh. Ini sambal bawangnya tuh lama-lama pedes banget. Untuk ukuran normal sih ini di atas normal ya untuk tingkat kepedasannya. Tapi kalau kalian yang suka pedas, ini tipe-tipe pedas yang pengen nambah nasi lagi sih. Harus ditutup pakai nasi lagi nih. Tapi yang gue suka dari si sambal bawang ini, tadi gue dapet bawang putih utuh yang memberikan aroma yang wow sih. Kalian tau lah ya, aroma bawang putih yang bikin nafsu makan tuh meningkat banget. Bikin tambah nikmat aja sih, bener. Untuk basic rasa si lauk-lauknya, kita akuin aja lah ya. Kalau ini tuh benar-benar mantra, guys, mantap terasa. Ini cita rasanya benar-benar tasty. Kualitasnya no play-play, nggak main-main. Enak, gua akuin. Untuk si sambal bawang, terus yang tadi gua udah makan semua mantra, mantap terasa. Ini biar nggak ekstrim-ekstrim banget. Ini Carolina Reaper-nya gua ulek barengan si sambal terasinya. Jangan sampai kena mata aja lu. Ini lagi ngulek-ngulek kena mata, amsyong lu sumpah. Jangan pipis kan? Ah itu aja, jangan pipis juga. Bengkak ntar. Oke, sebelum masuk ke Carolina Reaper, kita minum dulu. Sekalian sebagai jaga-jaga. Kalau gua kepedesan, ini apa? Es klepon ya? Klepon. Kita coba. Jadi minumannya di sini ada dawet, klepon, doger, setup apa setup? Setup tuh buah. Buah setup. Iya. Asam gelis juga ada jasmine. Kita cobain. Enak.
aroma pandannya kuat banget. Lebih dominan manis sih. Enak. Semoga bisa jadi penangkal ya kalau gua kepedesan. Carolina. Oke, kita coba sekarang. Apanya yang cocok nih? Ah? Telur. Telur, Bel. Tahu enggak ngambil ya, tahu? Tahu enggak? Mau ambil. Tahu enak sih. Boleh deh, tahu aja. Bentar, nungguin ya. Tadi ayamnya juga enak sih menurut gue. Gurih, udah rasa pedas dikit, cuman emang sesuai dengan namanya super rames, yang tagline-nya rames pedas. Jadi makanan di sini emang rata-rata pedas ya. Dan ini cumi hitam. Cumi hitamnya kita coba. Ini pakai cumi asin ya? Iya, cumi asin, tapi enggak terlalu asin. Enggak terlalu asin, kita cobain ya. Wow. Aroma tinta cuminya kuat banget. Nggak yang asin-asin banget seperti yang Bella bilang. Pedasnya lumayan. Tekstur cuminya gue suka banget. Kenyal. Nggak yang ngeliat gitu. Masih empuk gitu. Oke, kita cobain sekarang deh. Oh my God. Kita coba. Ini ya, segini aja ya. Cukup? Cukup segini ya? Cukup banget ya. Ini. Sambal terasi udah bisa, udah dipakein Carolina Reaper. Kita cobain. Pakai nasi enggak? Pakai dong. Oh, jadi jangan langsung gini ya. Pakai nasi dulu. Nungguin ya. Oke. Kita pakein semuanya lah. Biar blas gitu. Mat mamam. Kok nggak berasa? Apa kebanyakan? Seger ya? Masih seger. Masih seger. Berarti masih bisa dicocol tanpa nasi. Bertahap dulu. Coba tanpa nasi? Iya, bertahap. Nanti kalau nggak pedes, makan satu. Kalau nggak pedes, makan satu, Kak. Kalau nggak pedes, makan? Enak aja, nggak mau. Satu ini? Iya, satu biji. Waduh, dilangat. Lu pernah nggak? Pernah. Pernah? Pernah. Sakitnya berapa lama? Sehari. Sehari doang, nggak bisa di... Ini coba tanpa nasi ya? Iya. Berarti kurang banyak, Kak. Jangan kuahnya doang, sama... Masih aman? Masih aman. Masih aman, berarti harus yang banyak. Kalau yang banyak tetap masih aman, berarti harus selalu. Gue takutnya di... Perut. Gua takutnya di perut. Oh, tapi ada kemungkinan sih, soalnya kemarin ada yang pas dimakan tuh dia nggak ngerasa pedes. Tapi pas 6 jam kemudian perutnya sakit. Ah, jangan deh, udah deh. Harus tahu limit juga sih. Ini menggelitik sih, pedas-pedasnya rada-rada menggelitik. Rada-rada tes. Berarti aman. Aman tapi sih, nikmat aman. Nikmat ya? Untuk sambal. Nikmat sih. Cuman kayak mengerikan aja gitu, kayak sangat-sangat menakutkan. Dari oh, ini. Dari psikologisnya udah tahu duluan tuh. Iya. Untuk dipakein nasi, ini bakal pedesnya lebih pedes-pedes nagi gitu ya. Iya. Pakai nasi hangat apalagi. Bener. Tahu, tempe, terus ada pete kalau Felix suka pete. Tapi so far untuk ininya masih aman sih kalau untuk kalian yang pencinta pedas. Bolehlah sekali-kali nyoba, tapi jangan keterlaluan ya. Iya, harus tahu limit juga. Dan di sini kita kalau umum itu harus ada tanda tangan dulu. Oh gitu? Iya, karena kan takutnya ada yang kena GERD atau apa. Kalau untuk yang punya GERD itu nggak boleh coba. Kita menyarankan tidak boleh coba. Oh, oke. Ini pedasnya masih menggelitik. Menggelitik. Tak. Jadi kalau kalian yang mau coba, langsung aja ke sini. Super rames. Kalau kalian yang nggak suka pedas juga, ada yang nggak pedas nggak sih? Ada ayam suwir kecap. Oh iya. Ini wajib banget. Alamatnya di Tanjung Duren. Punyanya Bella sama Gary. Enak sih, makanannya enak. Gak dijulitin ya, dari tadi aku udah ngeliatin terus tapi gak ada julitannya nih. Harganya juga terjangkau banget, Rp15.000. Yeah. Udah dapet telur, super simple yang tadi gue sebutin. Kalau tambah itu paling Rp20.000-an ya, Rp25.000. Iya, yeah, kalau sambelnya itu Rp15.000. Terus masing-masing makanannya itu dari kisaran Rp6.000 sama Rp10.000. Sambel yang mana Rp15.000? Sambel yang Carolina Reaper. Oh iya, Carolina Reaper. Kalau sambel yang biasa? Kalau sambel biasa gratis. Oh gratis? Yeah. Oh, aman lah kalau gitu, murah lah, terjangkau. Mantap, terasa dan no play-play. Pastinya. Super rames. Sukses terus Bella, Gary. Terima kasih. Semoga makin berkembang, buka cabang. Amin. Dan makin booming. Amin ya. Mantap.
Jadi ntar pokoknya alamat lebih lengkap ada di kolom description. Oke, sekian dulu vlog gua. Yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Bella juga ada. Ada. Bella Kokotanesia. Dan Gary Giriansa juga ada. Dan Instagram Superames. @superames.id. Oke, sini ya. Akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye.